Kapten Jamal, dia bukan tentara, bukan juga pemain sepak bola. Jamal hanyalah seorang pemuda yang berusaha menjaga eksistensinya di dalam dunia nyata. Berurusan dengan masalah sudah menjadi kebiasaannya. Di mana ada Jamal, di situ ada masalah. Sebaliknya, di mana ada masalah, di situ ada Jamal. Manusia macam apa kalian semua ini, hah? Sekarang gua mau nanya, siapa yang jorokin gua, hah? Siapa yang jorokin gua? Untung gua juara Olimpiade Matematika, kalau kagak tiwas gua di sono. Ya ampun, kirain Mas tadi mau sengaja nolongin anak saya. Siapa yang niat nolongin anak ibu? Orang saya dijorokin. Dul, jadi apa rencana kita buat Zainab nih? Gila, mikirin Zainab sampai ada tombel begitu. Tahu saya semua, tahu kok. Nanti juga sadar kok kalau kau rasa jatuh cinta. Pulang deh. Ini pernah. Iya, jangan ngambek-ngambek lah. Kau dengar nah, kalau sampai besok saya tidak dapat Zainab, tidak bakal ketemu lagi sama dia. Dan bakal bunuh diri kan? Rencananya begitu. Iyalah baru rencana. Eksekusi cepat. Dul, lo kan masih terdaftar dalam anggota Lovers Club. Iya kan? Masih jadi anggota nih. Berarti otomatis kami harus bantu lo. Udah tenang aja. Gue yakin Dul, lo cinta sama Zainab. Masalahnya, Zainab cinta gak sama lo? Itu gue gak yakin Dul. Ini buktinya. Baru saya terima ini surat dari dia hari ini. Apaan? Ini salah kirim kali, ini kosong nih ya. Itu baru cinta. Cinta itu adalah soal perasaan dan tindakan. Tidak perlu kata-kata. Tunggu dulu, Kapten. Apalagi sih? Menyamar, Kapten. Biar kayak di film-film. Aku pulang, ah. Jangan dulu. Kita ada misi, Kapten. Ya, tapi nggak mau kerja sama orang gila. Sabar, sabar. Tunggu dulu. Quick. Let's go! Itu terakhir berantem kapan ya, Mik? Terakhir itu kelas 5 SD, Cau 3. Berantem lagi yuk, yuk. Bentaran aja. Ayo. Kapten, sini lu! Weh! Dari sekian banyak masyarakat di sana dulu, rakyat mana yang kita cari? Tenang, Kapten. Teropong rakyat. Kita cari dia pakai ini.
Ah, mana kapten itu? Dia pakai baju kuning di depannya toko kosmetik. Itu. Oh, baju kuning toko kosmetik. Dul, yakin lu? Yakin lu dia suka sama lu? Iyalah, yakin. Kok gua gak yakin ya? Eh, sini kapten. Kan sih sudah cerita tentang surat cinta yang dia kirim buat saya. Yakin Joko mau menikah sama itu, Dul? Yakinlah, kenapa kan? Kasihan sama kau. Kok kasihan sama dia sih? Gua malah kasihan sama ceweknya. Ya kasihan sama dia. Ceweknya lah. Sudah Mi. Kalau ditunggu kalian berdua berhenti berkelahi. Terlanjur pergi Zainab. Ya udah. Kalau begitu kita atur strategi dulu. Oke. Oke udah. Sekarang ayo kita ke sana. Ayo tunggu dulu. Ada passwordnya. Password? Emang kita lagi ikutan kuis segala pakai password? Jadi kau harus bilang sama dia, jangan Mi yang itu. Lebih baik ikut Mi saja sama saya. Ini kenapa jadi ngomongin Mi sih? Ini kan ngomongin Jenna, baju kuning, ngapain kita ngomongin Mi? Kadang-kadang lu ya. Sudah. Jangan Mi yang itu, Mi ayam, Mi instan enak. Yaudahlah, gua pokoknya bahas Indonesia aja. Password, nanti saya kapten. Gua bahas Indonesia aja. Ya. Ayo, sudah. Pak Raju? Yes? Barang saya udah ada belum? Udah hampir seminggu loh. Oh, belum? Coba sebentar, ayo telepon distributor ya. Harusnya sudah, sebentar. Ayo tunggu. Tunggu ya. Ih, kok gak diangkat sih? Lebih baik ikut Miki saja sama saya. Jangan Mi yang itu. Kalau kamu kasih saya uang 750.000, pasti saya. 700. 3,5 deh. Enggak boleh. 700. Ya, 4,5 lah. Aduh, beras tuh mahal sekarang. Gimana sih? 500 pasnya deh, ini sudah jalan tengah nih. Ini full service nih, 500. Makan? Iya, makan. Oke deh. Ya. Oke. Mana sih, Abu? Kapten. Dari mana lu? Biasa, ada uang 250.000 tidak? Buat apaan? Ini, Zainab mau ikut kalau dikasih 500.000. Zainab yang mana? Itu. Itu mah bukan Zainab, Zetan itu. Jangan Mi yang itu. Lebih baik ikut Mi saja sama saya. Ya, jangan Mi yang itu. Lebih baik ikut Mi saja sama saya. Oke. Kiu. Jangan Mi yang itu. Lebih baik Mi yang aja. Nah, maksud gua jangan Mi yang itu. Lebih baik ikut gue aja. Ada barangnya. Ada. Gede lagi. Yuk. Oke. Okay. Aman. Mana Jenna? Aman. Ini. Mana barangnya? Bukan Jenna ini. Salah orang kok. Salah orang? Salah orang. Untung kita nyulik salah orang ya.
Lo penculik ya? Oh bukan, kami ini Lovers Club. Jadi, untung bidadari lu gue biarin. Mulai ini sih. Kenapa ya? Cemburu kok? Tenang, masih ada abang. Siapa cemburu? Kapten. Itu Zainab, Mumi pergi. Mi. Lagi memilih baju. Aman. Itu ya. Itu ya. Iya. Selesaikan ya. Bergerak kita ya. Oke. Siap. Siap. Au. Iya, Don. Lagi milih-milih bahan, Don. Nggak percaya amat. Tanyain si John. Nih, John. Iya, Don. Aman, Don. Ini anak. Kakek-kakek, kalau jalan pakai mata kok. Mending jangan sama yang itu, sama gue aja. Iya, mau. Mau? Mau. Gampang banget ya. Ya. Terus siapa yang salah? Kamu. Ya sudah, minta maaf. Ya kamu minta maaf. Kamu minta maaf. Oh, gitu. Iya. Maaf ya, Kek. Maaf ya, Kek. Cium tangan. Aku duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu dong. Baik, ingat mana? Baik, benar ya. Bah! Jangan! Waduh! Bang, bang! Woi! Jangan kamu lo! Perempuan itu berani lari dari Don Carlo bersama hutang keluarganya. Tahu apa artinya? Dia ngeremehin Don Carlo. Dan lu semua diem aja, lu pengen ngerasain kalau lu dibolongin, ha? Enggak, Don. Kalau enggak, harusnya sekarang lu cari sampai ketemu itu perempuan ada di mana. Apa yang sekarang diem? Cari dong. Gimana mau nyari, Don? Ini muka masih nempel di meja, Don. Ya lu tinggal bilang lepas, gua lepasin, lu cari itu orang, selesai. Sekarang, Don. Tunggu lebaran monyetnya sekalian, sekarang dong! Kapan lagi? Bodoh semua! Iya dong. Iya lagi lo. Lo ngapain diketuin? Ikutin. Itu kan. Mau gue bolongin? Enggak. Lu mendingan kabur ikut anak-anak, ngapain sih lu? Iya, nyuci piring, ngapain sih? Sekarang mending daripada kita puyeng nih, pesan makan aja udah. Tapi tidak ada uang, Kapten. Ya udah santai, pesan aja. Di sini kita lagi makan. Bosanku. Di sini enak, bisa ngutak. Sini. Udah, pesan. Saya nasi ayam goreng spesial satu. Saya nasi soto babat satu. Dengar baik-baik, nah. Nasi tiga, sop konronya satu. Kau siluman kah? Badan kecil makan banyak. Biar mitawa, yang penting tetap cantik dan langsing.
Kalau gua tumis kangkung sama sayur asem kayak biasa. Masih vegetarian, Bos? Ya masih lah, hidup sehat itu penting, rajin sholat dan say no to narkoba. Nice. Nih, totalnya Rp99.000 bayar di muka. Bayar di muka, emang DP motor ya? Ada pesan, bayar di muka. Kalau mereka semua nggak bayar di muka, nggak usah dikasih makan. Dari kemarin makan gratis, enak aja. Pak, jangan begitu dong. Wah, lapar nih, Pak. Bapak, gue buka bapak lo di sini, kalau di rumah ya. Nih, ada jaminan kalau gue besok kagak bayar, tong. Eh, Sabun ini, siapa yang ngajarin ngomong begitu? Manggil nama aja sembarangan lo. Ya kan bapak tadi yang bilang, katanya kalau di luar bukan bapak. Oh iya benar. Kadang-kadang. Yaudah, sana makan. Boleh? Iya. Yeah. Makan. Yuk. Ngapain masih di sini, sana? Ya, Bos. Makasih ya, Om. Ya, makasih. Ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, Om. Amin. Eh, ngomong aja lo. Udah, sana. Ini kakak bisa gue toleransi lagi namanya. Kita yang kakak bisa nih, hidup sama-sama lagi. Pak. Aduh, susah dah. Masalahnya kalau ntar tidur di luar, banyak orang jahat, Pak. Ya kan? Ntar ada yang botak, tatoan, malak-malak lagi. Pak, nanti makan sisaan warteg agak enak, Pak. Mending makan mie instan di sini dah. Bener, ini kadang-kadang ya. Tahu, Bu. Lu dablok banget sih jadi anak. Gua nih ngomongin lu, bukan ngomongin gua. Ngerti kagak sih lu? Heran kagak ada maju-majunya mundur mulu jadi anak. Udah, namanya juga anak muda. Lu juga diam. Terlalu manjain nih anak nih, jadi begini nih. Dek, gua. Punya bokap bodoh amat. Nggak ngomong apa barusan? Nih, gua denger apaan lu nggak enak banget. Nggak, bapak kan juara olimpiade fisika. Ah, begitu bener. Ya udah. Dan diulang. Ini kita penghasilan Lovers Club lagi surut ini. Aduh, ayo dong kerja dong. Dan gue gak mau tahu, pokoknya bulan ini gue harus ada penghasilan sendiri. Penghasilan tambahan di luar Lovers Club. Gue ingin buktiin ke bokap nyokap gue kalau gue bisa menghasilkan uang sendiri terus bahagiain mereka. Adik Deku, bisnis pertama tak? Kita bantu omku jual saja rumahnya. Nice. Dari situ, kita bakalan dapat komisi. Nah, untuk strategi penjualan kita serahkan ke Tuming, dia ahlinya. Saya ahlinya, Kapten, kalau menjual. Kayaknya not nice nih. Nggak percaya nih gua nih. Nggak bisa, lakin nggak nih? Kau lupa, Kapten. Jangankan rumah. Kau saja pernah saya jual, Kapten. Yang itu diamin aja. Tante-tante itu, ih! Papa mana ya? Kok nggak ada? Hei! Papa! Stop! Eh, mau kemana sini? Mau pulang, Mang. Ini kalau pulang kenapa ajak gua? Stop! Punya mata nggak? Kalau nggak bawa mata, jangan bawa beca. Sekarang kamu yang di depan, biar kamu bisa ngeliat jelas. Papa ngapain naik beca? Bukannya tadi kita bareng ya? Ngapain, gimana? Mama yang dorong papa sampai papa masuk beca. Untung tukang becanya nggak minta bayaran. Takut sama papa. Om, selamat datang di rumah om sendiri. Kasih. Selamat ya. Dan sekarang komisinya 5 juta, Om. Hah? 5 juta? Komisi dari mana? Kan gua udah bayar 500 juta. Iya kan itu 500 juta buat rumahnya. 5 jutanya buat Lovers Club. Kapan lu ngomong kayak begitu? Ini barusan. Ih, enggak ada. Papa. Eh, sama tuh. Aduh. Waduh. Eh, pantesan enggak mau gabung Lovers Club. Keluarga tuyul. Ini botol ginnya. Gua bukan tuyul. Wah, terus apaan lu, Om? Gua raja tuyul. Ya. Papa bercanda aja deh. Ada apa sih, Pa? Rame-rame. Lu ngapain bisa ada di rumah gue?
Enak aja rumah lu. Ini rumah si tuyul ini nih. Yeay, si tuyul ini bokap gue. Keluar gak? Pak, dia ini penculik di mall waktu itu. Penculik? Yeay, ngaco enak aja. Orang cewek itu minta diculik. Bohong, Pak. Dia bohong. Udah, Pak. Usir aja, Pak. Usir. Gak mau cabut kita pokoknya. Uang komisi 5 juta. Gak mau tahu. Gak mau tahu ya. Jangan dikasih duit, Pak. Ntar tuman. Udah, Pak. Panggil Miki aja. Lu berani sama gua? Ya berani dong. Benar. Iya benar. Miki. 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 Miki apa lagi? Miki. Miki. Tidak mati. Ada apa? Hah? Biang. Wih, gede juga ya. Tapi jangan panik. Jangan panik. Tidak usah takut. Tenang, tenang, tenang. Bisa di atas ini. Kenalkan. Ya. Nama gua Miki. Tenang guys, tenang, jangan takut. Eh, teman kau itu kabur semua itu. Ah, ada teman-teman gua. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Mau bantuin pindah rumah. Ansoba, posisi untuk payment si Bawaya, Andi Darwis Almerdino di Radio Cepila FM. Agak karibata, madece mana mungkin? Engkak kariba madece lori ini, dia mana boleh? Mana gua ngerti? Kapten! Kapten, lari kapten! Weh, lari cepat! Kapten, lari. Eh, Gita! Cepat kau, Kapten! Kabur kau! Iya! Gita! Tar. Kita ngapain lari-lari sih? Kapten itu ada Don... Don siapa? Don Curry Member. Don Curry Member. Wah! Waduh! Kenapa kita berhenti di sini, Raja? Yuk tunggu, yuk tenang aja. Kita janjiannya di sini. Ini Mbak Rara. Dia tahu siapa yang menculik Zainab. Jadi siapa yang menculik Zainab? Mereka. Sebentar. Jadi maksud saya, mereka ini ada orang-orang baik dari Lovers Club yang bisa bantuin Bapak untuk nemuin Zainab. Tadi kamu bilang kamu tahu siapa yang menculik Zainab. Iya, tadi dia tahu, dia kata. Enak aja, kapan saya ngomong kayak gitu? Tadi yuk. Enggak. Macam-macam sama Don Carlo. Tidak mungkin aku berani macam-macam. Nah, bener deh, orang anak gua. Masukin. Masukin. Lu masukin mana? Botol, Don. Terus lu pikir dia orang jin apa? Masukin mobil. Masukin mobil, Don. Mobil. Mobil. Hai. Jamal nggak pakai Mirdad, Jamal aja, Jamal Otom sih, Jamal. Ketawa lagi lu pada. Ngapain di sini? Tadi si Don Kondro-Kondro itu kesini. Don Carlo. Mau gue mati kah? Tenang. Pokoknya tadi saya sama Zainab sudah ketemu sama Samara, Kapten. Pokoknya saya sudah ceritakan yang sebenarnya. Jadi begini ceritanya, Kapten. Lah, gimana, Gul? Siapa? Itu Midi bilang Samara. Kak Samara, dengarkan dulu, Kak Samara. Ini Zainab. Dia ini mau dikasih kawin paksa sama Don Carlo. Saya sayang sekali sama dia dan dia juga sayang sekali sama saya, Mbak. Tidak mungkin itu saya lihat hidup tersiksa sama Don Carlo. Makanya saya harus selamatkan, Mbak. Dan yang bantu, Kak, itu Jamal sama teman-temannya. Makanya, Mbak, jangan lapor Jamal sama teman-temannya, nak. Oh, iya, itu. Wah,
Aduh, makasih ya, Dul. Saya yang harusnya terima kasih sama kau ini, Kapten. Iya. Karena berkat kau sama teman-teman, sekarang saya sama Zainab sudah menikah. Alhamdulillah. Pokoknya, saya sama Zainab berutang budi sekali sama kau semua. Santai, Moko. Iya, udah santai aja sama-sama. Yang penting Zainab jadi jaga baik-baik. Siap, Kapten. Oh, gila, bangga gue. Sahabat gue ini. Dul. Lo ngapain di sini? Mau minta maaf, Om. Maaf? Maaf apa? Ya, udah ngatain Om Tuyul. Lu gila ya? Berani lagi ngomong Tuyul? Berani-beraninya lo kesini. Sana, pulang. Ya, minta maaf dulu, Tante. Miki! Pulang, Om. Pulang, saya pulang, Om. Bentar. Ya. Lu bisa tolongin gua gak? Sekali aja nih. Apaan, Om? Tarikin. Makasih ya. Iya. Pulang. Iya. Ayo, Pak. Ini semua gara-gara kamu, Ra. Loh, kok jadi Rara, Ma? Sekarang si penculik itu udah berani-beraninya datang ke rumah ini bawain lo bunga. Besok-besok dia berani-beraninya pasti nyelinap ke rumah ini lewat jendela. Kamu jangan deket-deket lagi dengan si penculik itu, sayang. Lovers Club? Apa itu? Klub gak ada guna. Daripada kamu ikut Lovers Club, mendingan kamu ikut Health Heart Club. Kayak emakmu tuh. Apa itu, Pak? Klub jantung sehat. Sama seperti mamamu, oke? Okay? Si Papa. Pak, lagian mereka itu orang-orang baik kok, Pak. Justru mereka yang ngebantuin gadis itu selamat dari Don Carlo. Tuh, Pak. Dia malah ngebelain penculik itu. Dan dia sudah berani melawan kita. Emang susah kalau anak pungut. Mama! Ma, sadar. Mama? Mama kok ngomong gitu? Papa, Samara, anak mama sama papa kan? Samara, sebenarnya kamu bukan anak pungut papa, tapi justru sebaliknya, papa yang ayah pungut kamu. Papa, masih aja bercanda sih. Kenut. Lu gila sih emang, hampir aja gua jantungan gara-gara si Don Kondro apalah itu. Tapi makasih sih sebenarnya karena lu udah ngebelain gua sama teman-teman gua.
aneh sih sebenarnya. Kita bisa temenan dengan cara yang aneh kayak gini gitu, lucu aja. Siapa yang temenan sama lo? Lah, emang kita gak temenan? Lo bisa aja sih jadi temen gue. Asalkan dengan satu syarat, lo gak akan bikin masalah. Ya, Ra, gue gak mungkin bikin masalah. Karena gue tahu masalah lo udah banyak. Masalah gue? Apa? Ya, soal lo ternyata anak pungut. Siapa yang bilang sama lo? Kan tadi malam gue naruh bunga di rumah lo. Nah, gue gak sengaja dengerin pembicaraan lo sama bokap nyokap lo. Makanya gue tahu kalau lo anak pungut. Tapi ya udahlah, lupain aja. Gue jujur gue gak ngerti maksud mereka bilang gitu apa. Maaf ya ma, gue kalau lagi emosi suka gagap. Maaf, gue nggak bermaksud. Lo ngejek gue. Enggak, gue juga gue benci sama lo. Ngapain lu ngasih bunga sama anak baru kenal? Ya kan mau bilang terima kasih dong, Mang. Gara-gara lu gue dimaki-maki orang. Kagak tau malu lu, ah. Lebay banget sih. Ya udahlah, ini urusan anak muda. Jawab terus. Aku gampar nih. Dasar. Nggak ngerti. Urusan aku muda. Ngomong apa sih lu? Ngomongnya susah. Ma, lu juga apa? Lu juga gagap. Iya. Aduh, maaf banget ya. Kemarin itu gue tampar lo, gue pikir lo ngejekin gue. Dan gue gak tahu kalau lo juga gagap. Gimana kalau sama-sama enak, lo balas aja tamparan gue? Serius lo? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Jangan lah. Gak enak gue. Ya udah kalau lo gak mau, gue marah aja lagi. Jangan deh. Ya udah, tapi... Gimana kalau seandainya lo ngajakin gue ke basecamp? Basecamp Lovers Club? Mau lo? Mau lah.
Samara, perkenalkan, ini dia yang pertama, wakil ketua Lovers Club, dan dia adalah seorang pemuda yang sangat smart, bisa dilihat dari mukanya, dan dia juara satu lomba monopoli se-Asia Tenggara, penggemar es teh manis, tapi sayang mukanya tidak cukup manis, haha, langsung saja, ini dia, Abu Reli Herhaja. Sekarang yang kedua, dia adalah bagian keuangan Lovers Club. Seorang pemuda yang terlihat baik hati dan tidak sombong. Rajin mengaji, rajin sholat berjamaah. Dan saking baiknya, dia kepada semua orang gampang dibodohi. Ini dia, Ariel Tumi. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, Samara. Dia adalah bagian administrasi Lovers Club. Seorang wanita yang cukup tangguh. Mukanya sangar, dia orang Makassar. Dia perutnya cukup besar. Itu dia. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Siti Rajobita. Halo. Bravo, bravo, bravo. Numero uno, numero uno. Oh. Kalian ternyata seru juga ya. Ini pasangan dari Yunani. Tiba-tiba ini mau pindah ke Bekasi. Udah itu pusing semuanya transportasi. Belum lagi dia mau foto prewed itu di Pantai Losari. Kan jauh banget tuh dari Yunani ke Bekasi, Pantai Losari. Kan ribet banget. Belum lagi tengah jalan dia berantem tiba-tiba. Aduh pusing, plak-plak-plak-plak. Kayaknya udah sore deh. Terus balik. Bentar. Ini ada kenang-kenangan buat lu. Enggak seberapa sih, tapi semoga lu nya suka. Keras kok. Bet, ini untuk kau. Ih, apa itu? Lo baik banget deh sama gue. Iya. Gue suka sama lo. Serius? Ya? Iya. Cuma gara-gara pin doang itu? Iya. Hehehe, main aja. Dengar gak tadi? Udah. Baik banget deh sama gue. Gue suka sama lu. Baik banget deh sama gue. Gue suka sama lu. Lo baik banget deh sama gue. Gue suka sama lu. Gitu ya? Ya. Mendingan tuh ungkapkan nih perasaanmu cepat sama Rara. Janganlah, ntar kalau ditolak gimana? Ih, kadang-kadang lu ah. Kapten, kan ada kemungkinan Rara juga suka sama kau. Betul sekali itu, Kapten. Kau jangan jadi Lambertus, Kapten. Apalagi itu Lambertus? Lambat berterus terang. Aduh, itu lebih gawat lagi. Tapi kalau menurut saya, toh, kau tidak cocok sama Rara, Kapten. Karena Rara itu suka sekali makan daging. Iya, Kapten. Ayam, sapi, kambing, dia makan semua, Kapten. Emang gitu ya? Iya. Suka makan daging? Mm-mm. Coba ini, Kapten. Sate kambing. Ini makanan kesukaannya Rara ini, Kapten. Coba dulu, Kapten. Coba. Kapten, ingat Rara. Ingat Rara, Kapten. Ingat Rara. Rara. Ya, Rara, ya. Samara, muka lo sangat bersinar. Seperti lampu abang-abangan jual martabak telur. Jadi pengen ngaduk-ngaduk telur abangnya. Kalau ibarat main bola, lu tuh bolanya, gua pemainnya. Emang enak ditenang-tenang. Sakit tau ditenang-tenang. Mas, lagi latihan nembak cewek ya? Hari gini masih latihan. Sejaman. Semangat dong, kau perlu minum vitamin biar kuat. Kuat kalau nanti ditolak. Gil, lu pernah gak makan kue kering tapi gak dikasih air minum? Pernah gak? Seret banget. Mau gak lu gua gituin? Hah? Nah,
nafas kagak mati lu. Seret. Bacot amat, sono ah. Marah-marah lu. Ih, lagian orang lagi latihan nembak. Ini sakral nih nembak-nembak nih, ganggu-ganggu aja. Sampai di mana lagi gua tadi kan? Ah. Oh, Samara. Gue tuh sebenarnya udah lama banget suka sama lu. Gue pengennya lu tuh jadi pacar gue. Kasih malu-malu gitu enak kali ya. Ma? Gimana cewek? Wah, Ra. Waduh, udah dateng aja nih. Waduh, silakan duduk-duduk. Iya. Makasih ya. Iya, anggap aja restoran orang. Emang restoran orang kayaknya ya. Ngomong-ngomong yang lain mana nih? Yang lain lagi di base camp. Oh, gak ikut? Terus katanya ada yang mau lo sampein ke gue. Aduh, gimana ya? Jadi, tunggu dulu mas, biar lancar ngomongnya. Masih mau bacot lu? Hah? Masih mau bacot? Yaudah, sono deh. Sono. Ganggu aja ini. Ra. Ma, gimana kalau saya langsung pesan makanan aja? Gue lapar banget nih. Wah, gila. Enak banget daging kambingnya. Berasa banget gitu kambingnya. Bukan berasa sapi. Ya iyalah, namanya daging kambing. Tapi kok lu cuma mesen sayuran sih? Bukannya daging kambing lebih enak ya? Kalau gue sih, emang lebih suka sayuran dibandingin daging-dagingan. Apalagi daging kambing. Gue suka ilusnya sama baunya. Tapi kata mereka lu suka daging kambing. Mereka siapa? Hai, Ra. Ma. Iya. Keren. Ya, biasa aja. Lo cantik banget. kenapa? Masuk ke dalam yuk. Yuk. Sebentar. Ada masalah. Ada masalah apa lagi sih? Itu penyidang dut mau dijodohin sama gue. Serius lu? Penyanyi dangdut itu? Lah, terus hubungan kita gimana dong? Jadi hubungan kita sih. Ya maksudnya cuma gara-gara cowok. Aduh, penyanyi dangdut ini yang badannya gede, makan batu bata kayaknya. Terus apa suaranya elek, mukanya elek, lagunya elek juga. Cowok macam apa kayak gitu tuh. Ah, enggak bisa cowok kayak gitu. Waduh. Yang elek siapa? Yang kayak batu bata siapa? Huh? Yang jelas ngomong sama aku, ha? Huh? Yang kayak batu bata perumahan di Bintaro. Ya, ternyata suaranya bagus, mukanya bagus, lagunya bagus banget. Hei, anak kecil yang baru melek, kamu kencing aja belum lurus udah tahu lagu. Kamu ngerti apa soal lagu? Nggak ngerti, masih kecil. Sana kok. Ya, gua pergi dulu ya nyari serpihan kerupuk udang. Ma. Bus. Samara dan Samara. Kayaknya malam ini Bulan malu melihatkan wajahnya karena kalah cantik sama wajahmu. Kamu itu dari kiri cantik, dari kanan, dari samping, dari depan, dari belakang cantik semua. Bahkan kalau aku muter gini. Nah, ini pusingnya bukan bintang-bintang loh. Ini wajah kamu semua loh. Nah, saking cantiknya kamu di atas cantik, gurih dan kriuk-kriuk kamu. Aku ini sampai deg-degan. Terhormat, bagaimana jika Cules menyanyikan satu buah lagu lagi untuk kita? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Kalau gitu ayo sama-sama kita panggil. Cules. Itu bukan. 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 Itu bukan.
Tin ya. Iya, iya Tin. Culek, culek. Bang, tadi aku cobain brownies sih enak banget deh. Coba kamu cobain. Enak kan ya? Enak, enak. Iya. Ini juga enak sih katanya. Masa sih? Iya. Coba deh. Cobain ya. Tuh. Enak banget ya. Enak. Top. Terus nah, apa lagi ya ini? Ya ini pasti kamu suka deh. Ini manis gitu. Tadi aku juga udah cobain. Ini roti. Kamu cobain deh. Enak kan? Ini enak karena bekas tanganmu. Wangi. Iya nih, minum minum minum. Seger. Iya. Mau cobain yang lain? Ini masih banyak, Mas. Cobain, cobain. Ini bekas tanganmu yang mana? Semuanya, semuanya. Enak ya. Minum ya Mas di situ tuh. Iya, iya. Iya, iya, minum lagi, minum. Seger. Mau brownies ya, brownies ya? Enggak. Samara, habis ya. Kamu jangan kemana-mana. Aku pasti kesini ya. Iya Mas, buruan ya Mas. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak balik lagi juga nggak apa-apa kok Mas. Udah mendingan sekarang Mas buruan aja, takut baunya keburu nyebar. Gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Jamal Otong Sastro Wardoyo. Ngapain sih, Mal? Ya, gue seneng aja liat lo seneng, Ra. Iya, hari ini gue seneng banget, Mal. Soalnya, pertama lo udah berhasil gue ngerjain tuh raksasa gondrong. Dan yang kedua, akhirnya Fanny bisa nemuin lagi laki-laki terbaik dalam hidupnya. Emang laki-laki terbaik itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut gue, laki-laki terbaik itu adalah laki-laki yang punya pekerjaan. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang tepat waktu. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang jujur. Dan satu lagi, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang punya waktu untuk keluarganya. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang punya pekerjaan. Ya. Mau kemana? Mau gawe. Tiba-tiba kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan yang ngelamar kerja nih? Lah?
pacar nih kayaknya lumayan nih. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang jujur. Mas. Iya. Enggak, sebentar lagi. Iya, Pak, sebentar lagi, Pak. Rara ngasih ini nih. Apa itu, Kapten? Batu. Rara ngapain sih batu? Kapten, ada tulisannya. Bacain. Siap, Kapten. Dear Jamal, gue mau ngomong sesuatu yang penting tentang perasaan gue. Nanti temuin gue di taman tepi danau jam 4 sore. Begitu, Kapten. Sepertinya jalannya sudah terbuka, Kapten. Pertanda bagus itu, Kapten. Katanya ada yang mau kamu omongin sama aku. Aku juga ada yang mau aku omongin sama kamu. Cuma gimana ya ngomongnya itu. Suka bingung gitu. Aku tuh sebenarnya, sebenarnya itu suka sama kamu gitu. Dan aku pengennya tuh kamu jadi pacar aku gitu. Nah, jangan diem aja dong, jawab dong, jangan diem aja dong. Jamal, ih, aku bingung mau jawab apa. Soalnya yang kamu sampaikan itu sebenarnya yang mau aku sampaikan juga ke kamu. Oh iya? Jadian dong? Bisa dibilang gitu. Maaf, Pak. Makanya orang buta tuh harus punya yang kayak gini. Ngapain? Supaya orang buta tahu kalau ada orang buta lain mendekat. Jadi harus punya kayak gini. Saya kagak buta, Bapak. Kalau lu gak buta, ngapain lu nabrak gue? Berarti lu bengong. Bengong di siang hari bolong. Siapa juga yang bengong? Di Samara mana? Abdul, menelpon. Aduh, suruh aja aku yang angkat, gue lagi gak mood. Aduh, suruh Abu aja yang angkat, gue lagi gak mood. Ya, Dul, ini saya Abu. Apa? Kau lihat Rara sama Cules?
Abdul lihat Rara sama Cules. Abdul lihat Rara sama Cules. Cules. Halo. Tadi saya lihat Rara sama Cules masuk ke situ. Rara, kenapa kamu gak mau sama si Cules? Padahal si Cules ini kan ganteng, gagah, dan terkenal. Dia ini kan anaknya orang kaya. Zeus ini pasti akan menjamin kehidupan kita, Rara. Ma, Rara gak cinta sama Cules. Rara cinta sama orang lain. Papi, Papi harus dengerin perasaan Cules. Hancur, Papi. Lebur, Papi. Berkeping-keping hati Cules. Papi emang berhasil dari kecil membesarkan Cules sampai Papi sendiri kayak merica. Papi lihat, dia mencintai orang lain, Papi. Zeus mau ngomong. Sekarang Zeus kasih dua pilihan. Besok bersedia penghulu atau saya paksa. Ngerti kamu? Kalau bukan orang tua sendiri, udah ku lempar ke genteng. Cules, jangan. Durhaka itu namanya. Dijemur saja. Tuh, gitu sih. Cules. Jamal. Jamal. Ya, tenang, Ra. Gua udah di sini kok, Ra. Ma. Gue baru aja mikirin lo. Terus lo-nya ada di sini. Kan gua udah bilang, gua pasti ada di saat lo ada masalah. Tenang aja. Mama sama Papa mau nikahin gue sama Cules. Ya udah nggak apa-apa, nikah aja sama Cules, jadiin aja. Entar pas nikahan gue culik. Emangnya bisa? Ya bisa lah, kan lo tahu sendiri. Gua dan Lovers Club itu ahlinya menculik, ya kan? Beneran? Iya. Yakin? Ah, yakin. Yaudah, kalau gitu, jangan lupa kabarin Ruben ya. Ruben? Ruben siapa? Jadi, selama ini, gue tuh sebenarnya mau ceritain tentang perasaan gue dan hubungan gue sama dia. Ruben itu laki-laki yang baik, Ma. Dia cinta banget sama gue. Dan sama, gue juga cinta banget sama dia. Dan kita tuh pengen cepet-cepet nikah, Ma. Sabar ya sayang ya, sabar ya. Serius? Aduh serius sayang, aku juga ingin segera nikahin kamu. Duh, ini sopir lelet banget sih. Hei, siapa yang gaji lo buat nyetirin ini, ha? Woblok itu orang.
Yang gaji saya ya bawa kamu. Hah, bapakku. Tantan. Aku apal mukamu, gak asing, gak pangling, sopo kon, huh? Siapa? Saya supir kamu, so kenal kamu, saya ini supir. So kenal ini loh, sampai muncul loh, jaga lo, Gak percaya. Mas, ajar bahaya lagi. Sekali lagi. Oh, adep kanan. Sopo sih? Serius, kon sopo, huh? Serius. Oh. Woi, kalau tidak mau mata jangan bawa mobil, bos. Bang, itu gerobaknya itu loh, gerobaknya. Lelah, hei. Tuhan, pas kenapa bos? Enggak apa-apa, jasmu petal itu. Aku diinget kayak maling wajan. Ayo, cari samara. Ya bos. Cepat. Bos, ayo kita kejar bos. Bos, ayo. Cari indek ya, Mal. Abang ini capek banget, Mal. Yot, woy, yakin tuh. Dia lewat situ, Yot. Bener lo, yakin? Pasti lewat situ. Ayo. Aduh, ribet banget deh. Pakai ambil ini, menor banget. Cepat, ayo. Bentar. Jadi Rara suka sama orang lain, yo. Kenapa kau tidak pernah cerita sama kita? Kita berani ambil risiko besar ini untuk kau, nah. Bukan untuk dia. Iya, tapi mau gimana lagi? Dia sukanya sama Ruben. Itu toh, saya sudah sangka selama ini. Rara itu cuma manfaatkan, Komal. Nggak boleh gitu. Lagi pula kan Rara nggak pernah bilang dia suka sama gua. Wah, hebat. Ternyata saya bela teman selama ini yang tidak punya semangat bertarung. Ini bukan masalah semangat bertarung, ini karma, ganggu hubungan orang nggak baik. Kita kan sering bantuin pasangan-pasangan. Ya udah, apa salahnya kali ini bantuin Ruben sama Rara? Lo ada masalah apa sih sama bokapnya Samara? Lo tahu kan bokap gua, Mal. Cokro Menggolo. Masalahnya politik, Mal. Keluarga gua dan keluarga Rara beda haluan politik. Wah, kalau urusannya politik sih berat menurut gua. Dan bokap lo ada kemungkinan kalah telak di pilkada. Kalau misalkan lo jadi merit sama Rara. Makanya gua akan bantu lo agar lo gak jadi merit sama Rara. Lo mau bantuin gua apa enggak sih? Wah, lu gila lu dibutakan cinta. Wah, sarap nih otak lama-lama. Gua lurusin dulu deh otak lu. Gua kasih tau ya. Nih, gua lagi baik nih, biar lu gak durhaka. Lu coba memandang jauh ke depan sana. Pandang jauh depan, lurus. Memandang, lihat ke depan. Lu pandang, lu lihat di depan. Ada tembok, Mal. Bukan temboknya, Gordon Warteg, bukan. Ika, gue udah lihat memandang jauh, gue juga tahu. Udah, apaan sih? Oke, kita harus tenang. Kita harus berimajinasi. Nah, kita bayangkan sekarang. Tiba-tiba suatu sore, lu belajar mau berdiri. Pada saat itu, mungkin umur lu 1/3 tahun. Tiba-tiba, lu belajar untuk berdiri. Lu coba berdiri, jatuh lagi. Coba lagi berdiri, jatuh lagi. Tiba-tiba ada tangan yang merengkuh. Anakku, biar papa yang ngajarin kamu berdiri. Udah kamu tenang aja.
Tapi Mal, yang ngajarin gue berdiri, babysitter. Bukan bokap lu ya? Bukan. Ya udah, tenang, tenang. Eh, mau kemana? Udahlah Mal, yang penting sore ini gue akan bawa Samara keluar dari semua masalah ini. Cabut ya, Mal. Udah ah, capek. Bahasa lain aja. Bahas Rara mulu. Ingat gak kata Abdul apa? Cinta itu adalah soal perasaan dan tindakan, bukan kata-kata. Tapi perasaanmu selama ini semua jadi sia-sia, Ji. Ya udah, biarin aja. Tau Rara juga udah milih kan pergi sama Ruben. Loh, Rara? Lu ngapain lagi kesini, Ra? Gue bingung, Mal. Ruben hilang. Tadi bilangnya cuma mau beli minuman sebentar, tapi nggak balik-balik lagi. Terus gue bingung mau kemana, Mal. Bohong kamu. Bikin masalah aja. Bapak kirim kamu ke Brebes. Tapi ini nggak adil buat Ruben, Pak. Malam ini juga Ruben antar ke Brebes. Siap! Ya udah, Ruben melupain aja. Dia tuh anak orang kaya, hidupnya enak, manja. Dia mah yang begini-gini dianggap permainan. Cinta buat dia cuma main-main doang. Ya dia malah makin nangis. Lo tuh gak akan ngerti. Ra, apa sih yang gua gak ngerti? Gua itu cerdas, gua tuh mengerti segala hal. Lo gak akan ngerti. Soalnya lo gak pernah ngerasain jatuh cinta sama seseorang. Gue cintanya malu lah. Sabar, toh sabar, Pak. Gak mungkin toh nganter Ruben malam ini ke Brebes. Bisnis kita tuh lagi diboikot sama Don Carlo. Kurang ajar Don Carlo. Ini Pak, suara telepon aku. Ah, bikin kaget aja. Ganti nada dari kamu. Siap! Halo? Ini Don Carlo, kasih teleponnya pada Cokro. Mau bicara dengan Cokro ya, Pak? Kasih teleponnya pada Cokro sekarang. Ini ada telepon dari Jong Carlo, Pak. Cokro, ini Don Carlo. Iya, Don. Kamu tidak bisa menghindar lagi dari saya. Bukannya kabur, Don. Sementara kan aku lagi sibuk ngurusin pilkada. Apapun alasan kamu, Cokro, intinya semakin lama kamu nahan uang saya, berarti semakin banyak juga usaha kamu yang seakan saya boikot. Ngerti kan? Halo? Wah, jarang berani-beraninya dia tutup telepon dari Don Carlo. Dia gak tahu siapa gue. Telepon lagi, coba telepon lagi. Macam-macam dia sama Don Carlo. Sisa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan... Bukannya ditutup, Don. Pulsanya habis. Kalau pulsa habis sih lu isi dong, yuk. Gimana mau ngisi, Don? Kemarin aja kita beli pulsa di konter sebelah. Belum bayar. Ah, masa utang lagi. Bodoh amat. Ya, saya tahu. Jadi pergi. Rio, itu handphone gua. Serah. Gini amat sih gua nasibnya jadi mafia. Pa? Apa? Itu kayak Samara ya, Pa? Mana? Itu, Pa. Halusinasi, Mama. Papa masa gak lihat sih? Ayo, Pa. Sebentar, Papa kayak...
kayak orang buta ini bentar. Ah, enak aja pak. Hati-hati, hati-hati, Mak. Oh, ini namanya Lover Club. Iya, iya. Tapi kok samarannya nggak ada? Kok menghilang kayak hantu ya? Rara! Rara, itu tak? Hah? Ini dia nih penculiknya! Hah? Hah? Gara-gara dia, Pak, pernikahan anak kami jadi berantakan. Eh, jangan ngomong sembarangan lu ya. Anak gua nggak mungkin kayak begitu. Emang semuanya gara-gara anak lo? Enggak. Loh, ini kok malah ribut? Coba semuanya diam. Samara, coba kamu katakan ya sebenarnya. Jadi gini Pak RT, Mama sama Papa Samara mau nikahin Samara sama penyanyi dangdut gerobak keliling Pak RT. Orangnya nggak banget, namanya Cules. Dan Samara nggak cinta Pak RT. Oh, begitu. Terus kamu cintanya sama siapa? Sama Jamal, Pak RT. Hah? Masa sih? Jamal, beneran? Ayo Jamal, katakan semuanya. Lebih baik kamu bilang yang sebenar-benarnya. Ma, udah gak apa-apa, bilang aja. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Sebenarnya gua akan melakukan segalanya untuk lo, Ra. Gua suka sama lo. Gua menganggap lo itu hidup gua. Bagaimanapun juga caranya kita harus berhasil mendapatkan uang itu dari Cokro. Benar, Don. Dan Ruben adalah satu-satunya kekuatan kita untuk mendapatkan uang itu. Tapi gimana caranya, Don? Caranya kita akan menculik Ruben. Ini kesempatan yang tepat untuk kita nyulik Ruben. Untuk ngebedain kita dengan yang lain. Nanti kita pakai baju warna merah. Kita akan menggunakan baju berwarna merah. Celananya warna putih. Dan untuk bawahannya, kita menggunakan celana berwarna putih dan sepatu berwarna hitam. Sepatunya warna hitam. Nice. Nice, Kapten, nice. Mendekat. Nanti kita berkumpul di sini. Dan kita akan berkumpul di titik ini. Kita harus ke arah sini dulu. Nih. Tapi ini kan warung Haji Rudi, Kapten. Ini bukannya warungnya Pak Haji Rudi, Don? Bukan. Ini warungnya Pak Haji Mamat. Haji Rudi. Pak Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat ini. Haji Rudi. Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat. Udah. Dudunya kan sama-sama haji, kan? Yang penting kan sama-sama haji. Benar, Don. Iya sih, Don. Ya udah, kenapa dimasalah? Dari rumah Pak Haji, entah siapa yang ada di sini ya. Kita pergi ke sini. Kita nanti sebelum ke sini, kita berkumpul dulu di sini. Kita ke arah utara. Abu Tuming ke selatan. Gua barat daya. Kepung dia di titik ini. Kita kepung dan boom! Hancur mereka. Bagaimana? Mengerti? Sudah jelas kok, Kapten, gambarnya. Kapten, udah mau sekalian tambah sawah-sawah sini. Sama awan-awan supaya dapat 10, Kapten. Kenapa sama baju teh itu sama deh? Lihat tuh, di sebelah sono. Ada sekumpulan orang yang pakai baju sama kayak kita. Katanya supaya tidak ada yang sama, Kapten.
Ya udahlah, lupain aja. Ah, itu mah kumpulan anak kecil yang mau olahraga lagi. Ada-ada aja. Oh, itu Ruben-nya, siap-siap Miki. Nah, itu dia target kita. Bersiap di posisi. Ayo, formasi. Ayo, saja. Tuning sana. Oh ya, ke sayap kanan. Okay. Ya. Kita sayap kiri. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Barat daya, timur laut. Oke. Ambil lo. Kita harus berpencar untuk memudahkan kita mencuri target. Benar. Jarok sama Anton ke arah sana. Siap. Ayo. Udah. Bos, taruh dulu. Permisi, Pak. Mau nanya alamat nih. Mau cari siapa namanya kamu? Nyari Pak Rudi. Pak Rudi siapa? Pak Rudi. Rumahnya Pak Rudi. What mine wonder woman. Tomorrowland in Owat, min Tomorrowland in pesawat, oh. Min Pak Rudi. Permisi, Mas. Iya, Bu. Mas, tolong bikinin susu anak saya, Mas. Bikin susu? Bikin susu. Lurus. Lurus di sana, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Terbang ambing. Landing tomorrow di sana. Tomorrowlanding. Lu ngerti kagak? Kagak. Owat, min mainin sini. Terusin. Terusin aja. Bentar ya, Bu, ya. Belok. Banyak jembatan lampu merah. Lurus. Yang di sana. Hah? Mana harus Bos Ruben? Wah, mana Bos Ruben, ya? Cepat. Abah udah kamu betul itu. Cepat. Bu, ini susunya. Makasih ya, Mas, ya. Kembali kasih, Bu. Iya, mari. Makasih, Mas. Ada-ada aja. Bisa juga lu bikin susu. Gua juga gak nyangka bisa bikin susu. Hah? Kok tadi jadi kabur? Aduh, kita gimana dong laporan sama bos? Aduh, mampus deh kita. Asli lucu sekali tadi itu. Dah sangka gak bisa kayak begini. Gue berterima kasih banget sama kalian. Berkat kalian, sekarang gue bisa nikah sama Rara. Ya udah, dijaga aja Raranya. Ya. Kita sudah tahu di mana keberadaan Ruben. Dia berada di base camp Lover Club bersama Amara, Jamal, dan teman-teman. Oh, bagus itu. Kalau gitu kita bisa culik keduanya, Ruben dan Samara. Malam ini. Di saat Ruben dan Samara sedang tidur, culik mereka. Ngerti? Ngerti, Don. Tapi pakai apa, Don? Yuk. Kalian pakai ini. Itu diminum, Don. Tetesin mata. Caranya, lu tuangin cairan ini ke sapu tangan ini. Kemudian taruh di bagian hidung atau mulutnya. Tunggu beberapa detik, mereka akan pingsan. Itu doang. Itu mah gampang, Don. Pegang, hati-hati jangan sampai pecah.
Oke, Don. Siap, Don. Jangan jorok dong, coba. Tuh, lap, 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 lap. Iya, Don. Kasih, Don. Ya, yuk. Itu. Ya, ya. 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 Kenapa pakai yang ini sih, Bu? Sapu tangan. Ya. Ban. Terus yang angkat nih bocah siapa dong? Oh, yuk, yuk. Tutupin aja kali deh ya. Ini kapten. Woi, bangun. Ruben dan Samara diculik. Ruben dan Samara diculik. Diculik? Pak, kita harus segera menyelamatkan Ruben. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, saya sambungkan, Pak. Bos. Halo, Pak. Ada telepon dari John Carlos, Pak. Halo, John. Cokro Manggolo. Di sini Don Carlos speaking. Kamu sudah baca surat dari saya? Sudah, Don. Baca lagi. Woi, bangun. Rara sama Ruben diculik. Sudah, Don. Bagus. Cokro, ngomong-ngomong kamu kalau telepon tuh yang sopan. Pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Iya, ya, Don. Gak usah pakai lihat-lihat. Cokro, segera kamu kirim uang 10 miliar atau saya akan mengirim mayat Ruben dan calon istrinya ke rumah kamu. Mau kamu? Don, beri aku waktu 1 minggu saja karena aku gak punya uang sebanyak itu, eh. Apa? 1 minggu? Saya hanya akan memberikan kamu waktu 3 hari, Cokro. Hanya 3 hari. Kamu ingat? Teleponnya jangan tutup dulu, tetap nempel di kuping. Iya, iya, Don. Iya, Cokro. Saya tunggu uang kamu dalam waktu 3 hari. Sontol lo ya, Kibong. Hei, mau ngomong jangan sembarangan. Gengs! Mohon diperhatikan. Ingat! Kita harus segera menyelamatkan Rara. Dan batas pengumpulan uang itu hanya 3 hari. Daripada kita ngumpulin uang lama, mending kita tipu Don Carlo dengan uang palsu. Dan ingat, kita harus menggunakan teori 4-3-3. Bukan main bola ini, Kapten. Ada hubungannya. 4, itu artinya kita berempat. Ya kan? 3, batas penyelamatan atau pengumpulan uang palsu ke Don Carlo hanya 3 hari. Tiga terakhir apa, Kapten? Itu artinya persatuan Indonesia. Itu adalah Pancasila sila ketiga. Artinya orang Jakarta dan Makassar harus bersatu. Mana pesanan saya?
Don Carlo. Ya oke, okay. Carlo. Kita bawa apa yang lo mau. Duitnya udah ada di sini. Tapi kita nggak mau kasih ke lo kalau kita belum lihat keadaan Samara dan Ruben. Ya. Yeah. Oleh. Siap, Don. Bawa dua anak itu ke sini. Dua anak udah gede. Iya, udah dua anak gede itu ke sini, cepet. Siap, Don. Lama ya, ribet banget sih. Diam. Diam. Jama. Ya udah, duitnya taruh. Urusan kita udah selesai, Samara sama Ruben boleh kita bawa balik. Tunggu. Saya ini Don Carlo, bukan orang bodoh. Cantik. Kalau kalian main-main dan mencoba nipu saya, kalian akan tahu akibatnya. Supaya kita tahu. Kita hitung dulu uangnya, baru kalian pergi. Oke? Anak buah. Siap, Don. Hitung. Satu, dua, tiga. Yeay! Duitnya bukan kalian berhitung, duitnya dihitung. Sekarang, cepat, cepat. Nego. Untung gua punya jantung. Dari 900 nih, banyak banget. Keren banget, bagus. Beli di mana nih? Biasa di Cikampek. Nih, pak. Ini dong. Tentang. Nih, saya gue bantuin. Cepetan. Oke. Duitnya udah. 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 Lanjut ya. Lanjut ya. Hitungannya udah pas. 10 miliar rupiah. Kalian yakin? Gak salah itu? Yakin, Don. Don. Oke, berarti kalian sudah boleh pulang. Boleh. Pulang. Tunggu. Bu. Itu tali gue, cuy. Jangan dibawa pulang. Ini belinya pakai uang. Tunggu dulu. Ada satu lagi. Kalian ini kan orang Indonesia. Kalau mau pulang tuh salam dulu dong. Salam dulu dong, Don. Enggak ada aturan. Ya gimana sih ya, hati-hati di jalan ya. Iya, salam buat yang Cianjur. Siap. Ya, makasih ya. Duluan ya. Iya, hati-hati di jalan. Ini buat nambah ongkos pulang. Buat kamu jajan. Hati-hati di jalan ya. Dah. Ya cuma selembar gak berkurang. Banyak duit kita, Don. Banyak duit. Kita bisa kaya raya. Don. Iya. Ada satu hal yang paling keren, Don. Kasih tahu, Don Carlo. Kasih apa tahu. Yang keren itu, ha? Semua uang yang di dalam tas, yeah. Nomor serinya sama, Don. Widih! Sama semua. Keren, keren, Don. Keren, keren. Serinya sama. Iya, yeah, Don. Keren. Keren, Don. Berarti, kalau semua serinya sama, itu tandanya ini uang palsu. Mana ada uang serinya sama? Keren! Berarti kita ditipu sekarang juga, kan? Hei, tangkap bawa ke sini. Stop.
ngapain mau pukul gue? Lu ngapain di sini? Itu ngajar si Tommy. Lu udah kerja sama. Bagus juga nih. Itu bayangan kita kenapa bisa berantem sendiri gitu sih? Tahu. Duh, aneh-aneh aja. Mana kau? Muter lu ya. Bapak, ngapain kemari? Bantuin mereka. Shh, jangan ribut, ntar kita ketahuan, Ra. Shh, duduk, Ra. Ben, mau kemana kamu? Ben, tolong. Jangan maju kamu, jangan di situ kamu. Ampun, Bang. Mau saya tembak? Lepasin saya, Bang. Lepasin saya. Ampun, kamu minta tolong sama dia, dia aja minta dilepasin. Bukan nyelamatin kamu, pacar macam apa ini ya? Kamu juga jangan banyak bicara, diam sini ya. Diam sini. Kamu biasa aku tahu ya. Kalau udah dipegang sama Don Carlo, gak akan pernah ada yang bisa lepas lagi, ingat itu ya. Tolong, Ben. Jangan minta tolong, percuma dia gak akan nolongin kamu. Gak akan ada yang bisa nolongin kamu di tangan Don Carlo, ingat itu kan? Jarang-jarang orang Arab jadi Bruce Lee kan? Iya, makasih ya, Mas. Kutu kupret! Bangun lu! Ada tulang gua! Rasain lu, ha? Duduk! Terima kasih. Kamu sudah membantu kami. Memang sudah lama kami ingin menangkap Don Carlo. Dengan kasus ini, maka akan menjadi berita besar. Ibu lo bakal bangga sama lo, eh? Bapak bangga nggak? Dua kali lipat kalau gue. Ya Pak, tangkap aja Pak. Ya, terima kasih. Ayo kita bawa. Ayo. Kita bawa. Ayo. 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 Ayo.
Tante kamu. Ya habis. Jalan. Yeah. Kamu gak apa-apa kan? Apaan sih? Lepasin deh. Udah deh, kamu tuh gak usah khawatirin aku lagi. Dan gak perlu repot-repot pura-pura cinta sama aku. Lagian sekarang udah ada Jamal yang bisa jagain aku. Ra, kok kamu ngomong gitu? Kasih aku kesempatan sekali lagi, Ra. Enggak. Lepasin gak? Udah ya. Aku maunya putus. Ra! Ra! Awas ya! Makasih ya, Ma. Dan gue mau minta maaf sama lo. Kalau selama ini gue tuh gak sadar seberapa besar pengorbanan lo buat gue. Malah Ruben yang gue kira cinta sama gue sama sekali gak nolongin gue. Tapi di sisi lain gue seneng ada orang yang benar-benar care dan tulus sama gue. Bahkan setiap saat gue butuh dia ada. Dan itu lo, Mal. Mal, kok lo diem doang sih? Enggak. Cinta itu adalah soal perasaan dan tindakan. Bukan kata-kata. Ngapain di sini? Aku menyelamatkan bos Ruben. Nggak usah, mendingan lo pergi sekarang.